santa yang kita semai minggu lalu, itu bibitnya sudah keluar daun. Dan ini sebentar lagi kita melakukan proses pengepalan. Itu proses selanjutnya. Nah, untuk cara yang kita gunakan itu, kita pemasangan plastik seperti ini. Ini untuk menjaga air hujan supaya tidak masuk langsung ke anak cabenya. Supaya kenapa? Supaya anak cabenya tidak gampang busuk. Nah, ini kita tutup dengan menggunakan plastik transparan biar matahari bisa masuk. Dan ini juga yang sebagiannya kita sama-sama lihat sudah ditutupi dengan plastik peneduh seperti ini, tetapi plastik yang kita gunakan itu ada plastik transparan. Biar kenapa? Biar sinar matahari bisa langsung masuk ke anak cabenya. Nah, ini baru muncul daun. Sudah proses percambahan atau kecambahan. Dan ini juga yang pesada. Ini pesada sudah keluar daun juga. Dan ini sama. Ini yang terakhir. Pesada